السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شكر ستة tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat merasakan indahnya dunia ini. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Sang Baginda Alam yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang saya hormati dosen pembimbing psikologi itu kepada Ibu Raja Widya Nopci S.I.Kom Baiklah di sini saya atas nama Henry Martariko ingin mempresentasikan hasil makalah ilmiah yang berjudul dari konstruksi sosial media masa Adapun Teori konstruksi sosial media sosial media massa ini berasal dari teori konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukman yang mengatakan bahwa pada dasarnya realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi manusia. Ada beberapa Hal yaitu, yang pertama, realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Yang kedua, hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul bersifat berkembang dan dilembagakan. Yang ketiga, Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. Yang keempat membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa Realitas, realitas itu nyata atau real dan memiliki karakteristik yang epistik Teori konstruksi sosial media Masa adalah sebuah landasan yang menjadi landasan teori untuk memahami bagaimana suatu peristiwa dikonstruksi ulang oleh pekerja media untuk disampaikan kepada pembaca Konstruksi sosial media tidak berlangsung dalam ruang hampa namun syarat dengan kepentingannya bagi kaum konstruksi itu hadir dalam keadaan subjektif realitas tercipta lewat konstruksi so, sudut pandang dan ideologi wartawan Menurut Burhan Bungi, substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebenarnya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, posisi konstruksi sosial media massa adalah sebagai koreksi substansi kelemahan dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efeknya media pada keunggulan konstruksi sosial media massa atau konstruksi sosial atas realitas B Proses konstruksi sosial media mempunyai beberapa tahap Di tahap pertama itu menyiapkan materi konstruksi yang mencakup kepada beberapa hal yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme seperti yang terjadi saat ini hampir semua media mainstream dimiliki kelompok kapitalis tertentu untuk menjadikan media massa sebagai mesin pencipta uang dan pengandalan modal Tentu hal ini memunculkan ideologi yang lebih mengutamakan bagaimana agar media massa mampu mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik dan pemodal. Yang kedua adalah tahap sebaran konstruksi, yakni dilakukan masing-masing media massa dengan strategi yang berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time. Media elektronik memiliki konsep real time yang berbeda dengan media cetak karena sifatnya berlangsung atau live. Maka yang dimaksud dengan real time oleh media elektronik adalah eksternalisasi objek objektivasi interrelasi media massa objek subjektif inner subjektif realitas terkonstruksi yang ketiga tahap pembentukan konstruksi yang terdiri dari berbagai dan ini yang terdiri dari dua tahap yakni pertama pembentukan konstruksi realitas pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbentuk di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada di media massa sebagai satu eh, sebagai suatu realitas kebenaran Yang keempat, yaitu tahap konfirmasi, yakni tahapan di mana media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlihat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial sedangkan bagi pemirsa dan pembaca tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan bagaimana ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial kesimpulannya ialah melalui konstruksi sosial media konstruksi sosial media masyarakat realitas iklan televisi dan pemberitaan medis konstruksi sosial atas realitas yang berjalan lamban itu substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebenarnya merata realitas yang berkonstruksi itu juga membentuk opini massa cenderung dan masa cenderung sinis posisi konstruksi sosial media masa adalah mengkoreksi kelemahan dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas dengan menempatkan seluruh kelebihan media masa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial media masa dan konstruksi sosial realitas mungkin ini presentasi dari saya saya maklumi dan saya mohon ibu untuk mengkoreksi ini semoga saya dapat lebih baik ke depannya mudah-mudahan untuk ke depannya kita bisa tatap muka sehingga kita dapat menerima ilmu dengan sangat baik mudah-mudahan kita dan ibu semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh